Ya, pemirsa, anggota DPR RI periode 2024-2029 akan dilantik pada Selasa 1 Oktober 2024 esok. Dalam menyambut anggota DPR yang baru, masyarakat berharap agar para perwakilan rakyat dapat merealisasikan janjinya demi kepentingan masyarakat Indonesia. Harapannya yang ke depan supaya untuk anggota-anggota DPR kita jauh lebih jujur lagi, lebih semangat kerjanya lagi, terus juga lebih banyak mendengarkan rakyat. Harapan rakyat ya sebagai warga biasa juga ya, semoga kebijakan-kebijakannya tidak mencolok pada suatu partai atau kepentingan, tapi bisa lebih memasyarakat lagi, karena yang mereka itu memilih adalah rakyat. Jadi suara rakyat memang harus lebih diperhatikan dan juga harus baiklah, pokoknya intinya itulah, semua positif itu harus. Semoga apa yang akan visi misinya, semoga apa yang akan dilakukan nanti ke depannya bisa amanah.